turnamen itu kira-kira umur berapa? Dari bayi. Masa bayi bisa? Kan digendong-gendong sama emak dulu. Oh gitu. 4 tahun juga udah bisa nyanyi sendiri. Oh gitu. Terus mulai ngamen sendiri nggak sama ibu? Sama temen sendiri ya. Oh ngikut gitu. Rasanya gimana kalau pertama-tamanya itu ngamen? Awalnya sih waktu ngamen sendiri malu. Malu gitu ya. Tapi udah kesininya ya biasanya. Oh gitu. Ah, jadi penuh perjuangan ya kalau ngamen itu ya. Iya. Saya tuh pengen ikut nyoba ngamen gitu, tapi rasanya gimana gitu, malu bagaimana? Bener, saya pengen nyoba ikut ngamen gitu. Terus pernah diomongin orang nggak? Pernah. Gimana? Tangga sama teman sekolah. Dulu malah waktu MG, waktu sekolah di MG itu, waktu kelas 5 atau kelas 6 gitu, pernah diejek katanya pengamen. Sampai pengen berhenti sekolah tapi sama mama nggak boleh. Oh gitu, tapi kamu tetap semangat lah ya. Namanya mencari rezeki itu kan nggak harus yang berpakaian rapi gitu ya. Pengamen juga profesi loh. Saya juga kuli, tapi memang profesi saya kuli. Itu saya banggakan loh, yang penting insya Allah rezekinya halal gitu ya. Tetap semangat buat Nia sama Lia. Apapun omongan orang lain itu boleh didengerin, tapi yang bagus-bagus aja. Boleh didengerin buat motivasi. 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 Saya juga pernah. Kejadian-kejadiannya juga jadi motivasi. Iya. Saya juga pernah nih mau ngerekam pengamen, tapi karena saya pakai handphone kayak gini. Diajak itu bareng dulu bang ya? Iya, bareng sama ini nih. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu motivasi walaupun. Seperti ini, ya gimana lagi, memang usaha kita bisanya baru seperti ini gitu kan. Oke, ini ngomong-ngomong mau nyanyi lagu apa ini? Aku takut. Takut kenapa? Takut sama ditinggalin dia. Aduh. Sama dong. Ngomong-ngomong dia siapa ini? Dia kan banyak loh. Kita apa? Oke, aku takut. Thank you.
aku takut banget. Takut kenapa? Takut kehilangan dia. Oh, berarti besok kita cari lagi ya. Lia, boleh tahu nggak kalian itu kalau ngamen dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau aku ya ngamen dari jam 7 sampai jam 12. Jam 7. Oh, maghrib. Sampai jam? Jam 12. Oh, nyampe rumah udah ya. Oh. Biasanya sampai pernah dapat berapa gitu? Alhamdulillah. Pernah di atas gitu ya. Tapi selalu niat ya. Selalu niat. Dari rumah udah niat ngamen, cari rezeki yang halal, gitu ya, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Oke, terima kasih yang belum subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis. Subscribe. Ini untuk si Lia pengen punya channel sendiri enggak? Pengennya sih nya, tapi kenapa keadaan handphonenya kurang itu nggak jadi masalah. Ini sebentar ini pertama saya main YouTube nih, handphonenya masih tuh pecah. Ini makanya dulu sering di ini nih, tapi kita tetap semangat untuk meningkatkan, menyemangati musisi-musisi jalanan yang ada gitu. Oke, terima kasih buat si Lia, si Nia, Lia, Nia. Oke, terima kasih, semoga sukses selalu. Dadah. Dadah. Dadah.